Okey, kita dah ada berapa exercise tadi, bahagian perut yang kita angkat kaki tadi, lepas tu bahagian belakang. Okey, seterusnya kita akan buat squat. Ini pun antara latihan yang paling baik. Cik Syahid, dia memang sakit pinggang ke apa? Dia memang sakit. Akan sakit pinggang ke apa? Memang betul sakit. Aduh. Bila bersenam memang sakit, ingat. Orang bersenam dia akan alami, sebab kita tak pernah. Bila sakit ni puncanya otot kita koyak. Bagus, kita koyakkan sebab kita nak merangsang Sebenarnya kalau kita ni bila kita punya apa ni, otot kita ni, kita biasa dalam keadaan yang dia tak aktif, dia akan bila dia koyak macam ni tau. Sakit tu bagus, jangan risau. Sakit tu bagus. Kalau tak sakit tak bagus. Tapi kalau orang dah biasa buat, dia akan dah tak ada masalah untuk dia. Biasa orang dah buat, dia akan tambah weight. Contoh orang dah biasa buat, dia rasa dia tak sakit, dia akan tambah weight. Buat senaman sampai kita rasa sakit. Sakit tu normal. Jangan risau. Orang kalau dah biasa buat, kalau kita orang dah biasa gym, dia buat tu dia tak heran, dia mesti tambah weight. Dia tambah pemberat untuk tambah lagi beban. Okey? Lepas tu kita akan buat squat. Ini latihan yang perlu buat. Okey, letak kursi di hadapan, turun tangan, cecah kursi kita macam ni. Okey. Kursi sebagai alat bantuan. Kalau tak okey, gunakan sebagai alat bantuan untuk kita. Ni. Kena ada macam ni. Alright. Nampak Encik Fidos buat? Nampak tak? Okey. Buat yang ni, satu set 20 kali, buat 5 set 100 kali. Okey. Nampak Encik Fidos buat? Okey, yang ni dia akan pergi pada bahagian perut, punggung, paha. Untuk bahagian kita buat sebab ni, dia akan pergi satu badan tau. Bila kita buat satu badan, kita akan rasa. Dia akan pergi pada, tapak kaki. Tapak kaki pada calf, pada lutut, pada paha, pada hamstring. Lepas tu dia akan pergi pada pinggang, lepas tu pada perut. Okey? Dan kita punya emosi. Orang buat ni dia kena jaga dia punya. Kalau lutut macam ketat, bagus lah. Lutut macam ketat ni. Apa dia? Lutut macam ketat, masalahnya lutut tu tak exercise. Tak apa, buat je. Ketat ni sebab tu kita kena buat. Kalau kita tak buat dia jadi lama-lama ketat, nanti esok dia jalan. Ingatlah, kita nak solat, kita kena jaga lutut. Jangan kita muda-muda dah solat atas kursi. Ini salah satu gerakan untuk solat juga. Ketat tak apa, jangan risau. Ketat tu sebab kita tak pernah exercise. Okey. Itu okey. Squat kena buat. Suara macam Aziz M. Osman. Aziz M. Osman. Okey. Ada pertanyaan sebelum saya pergi yang lain? Okey, kita dah buat, itu antara latihan untuk bahagian lower body. Buat yang tu 20 kali buatlah. Saya kata belajar buat. Kalau kita tak buat, ilmu yang kita dapat, kita tak tahu. Nak tahu kebaikan dia, kita kena buat. Kalau tak buat, saya bagilah macam-macam ilmu. Tapi semua ambil, tak buat. Lepas tu tak ada keputusan. Lepas tu persoalkan. Aku tak ni. Tak ada apalah. Dapat, buat. Tak susah pun. Bila tak buat, buatlah lagi khusus, buatlah lagi, buat program. Sama je nanti. So, apa yang kita dapat buat berubah. Okey, kalau kat rumah. Lepas tu saya akan ajak kat rumah ada ni tak? Ini je saya perlukan. Ni contoh kat gini ada ni, kat saya beli pala tanjir, semua kata tak ada. Okey, ini yang saya perlukan, batang kayu. Okey, sambil duduk. Okey, sambil duduk kita nak buat ni. Okey, ini adalah untuk bagian tepi. Kalau kita buat macam ni, dia tak akan rasa sangat. Kalau kita buat guna kayu, dia akan rasa tolak. Sampai kita akan tak dapat tak perlu berat kan Cik Syahid? Ringan pun tak apa kan? Tak apa. Tak ada ni tuada dah tuada.
Okey, tuala ada tuala. Tak ada tu kena ada tuala pun tak apa, tolak. Tujuan dia okey, ada benda ni alat bantuan eh. Bila kita tolak ni, kalau kita rasa tak boleh pergi, tangan kiri, okey, saya tolak ke kanan kan. Kita tak boleh pergi ni. Tangan ni tarik tangan kita, pergi sejauh yang boleh. Tangan ni tarik lagi. Tujuan kita buat ni, salah tu, Najah salah. Okey, lurus. Lurus tengok, tarik. Tangan tarik tegak lah. Sampai kita rasa sakit di bahagian tepi. Okey, macam ni lah. Jangan sandar. Awak sandar tu. Buat yes. Jangan sandar. Au. Okey, tarik. Okey? Harus. Boleh guna tuala, boleh guna kayu. Okey, kiri kanan. Okey, kiri 10, kanan 10. Nak duduk atas kursi boleh, tak nak duduk atas kursi pun boleh. Okey, tengok Cik Fidus buat. Sampai kita rasa tegang bahagian sisi. Ah. Nah, rasa sampai rasa tegang. Okey. Okey. Ada yang lain tak budak saya tengok. Kalau salah saya betulkan. Guna hanger pun tak jadi apa yang ada. Tudung, nak guna tudung pun boleh. Okey. Aduh. Sakit. Kalau sakit tu adat eh. Sakit tu adat. Okey, buat kiri kanan 10. Kiri kanan 10. 20 lah. 10 kiri, 10 kanan. Okey, bila kita pernafasan pula. Masa ni, kita ikut gravity betul. Tarik nafas, tahan bot. Turun, tarik nafas, tahan bot. Percayalah cakap saya, bila kita bernafas dengan betul, kita akan cepat berpeluh. Okey? Najah, awak kena banyak lagi exercise juga. Okay, minta maaf eh, kalau saya kat sini ada yang saya tak kenal, mungkin saya panggil nama ke, panggil puan ke, mungkin minta maaf eh, sebab ada yang saya tak kenal. Okay, tadi dah buat kiri kanan kan? So kita buat tepi. Tolak kiri kanan. Hari ini birthday Najah. Happy birthday Najah. Okay, tadi kita dah buat kiri kanan, pasti kita buat sisi. Tolak. Okay, nampak Cik Fidos buat tak? Alright. Ini adalah untuk bakar lemak di bahagian sisi badan. Tepi badan kita ada banyak lemak ni. Okey. Okey, waktu ni graviti ada tak? Graviti kita static kan? Okey, sentiasa bernafas. Tolak. Okey. Tulang tersepit. bagus rasa tersepit. Okey eh? Kalau kanan rasa sakit, kiri tak rasa sakit, sangat salah teknik ke? Okey, sebenarnya badan kita kadang okey, contoh ada orang dia biasa buat sebelah kanan, dia tak ada buat sebelah kiri. Mungkin akan alami sebelah kanan tu lebih kuat daripada sebelah kiri, tak apa. Teknik ni sebab tu kalau kita buat exercise kena ada cermin. Kena ada kawan yang tolong buat. Kita tengok, kita buat kedudukan, okey. Okey. Kena buat wala penting eh, bukan kalau kita biasa orang buat macam ni. Dia takkan dapat rasa kesan. Tapi kalau kita pegang kayu atau tuala, kita akan tarik tau. Ini kita akan tarik. Tuala ni akan tarik tangan kita lebih. Okay, kita nak lebih. Untuk bahagian keliling pinggang kita. Okay. Itu salah satu. Okay, tadi kita dah buat tu. Okay. Lepas tu kita akan buat. Okay, lepas tu kita akan buat ni, di kanan. Lepas tu tolak ke depan. Boleh tolak. Okey, tengok Cik Fidos buat. Okey, tengok eh. Alright. Tolak pinggang ke depan. Alright, boleh eh. Okey, yang exercise di kanan tu dipanggil morning Japanese, morning Jepun lah. Selamat pagi Jepun yang ni. Buat sebab pembatak yang kena boleh. Okay. Nampak Cik Pidos buat eh? Ini adalah untuk bahagian pinggang kita juga.
Kaki kena tegak ke tak? Okey, Cepi Dawes ni dia memang exercise punya orang. Dia boleh buat sampai habis. Kalau kita tak mampu janji sikit macam ni pun tak apa. Janji kita bongkokkan sedikit badan kita. Orang exercise dia boleh, dia boleh buat sampai habis. Kalau kita tidak boleh, setakat dia kita mampu. Sini pun boleh. Bahagian pinggang, kita tak boleh beri tekanan yang ni. Jangan ikut orang. Untuk permulaan, kalau kita bukan orang bersenam, buat sekadar kita mampu. Tolak ke depan. Okay, tolak yang kita mampu. Okay. Tengok pergerakan Cik Fidaus. Okay, dia orang yang bersenam. Dia boleh buat macam tu. Kalau kita tidak, jangan buat macam tu. Buat sekadar yang kita mampu sahaja. Okay. Okey, tadi kita dah buat kiri, kanan, depan. Lepas tu kita tolak ke belakang. Tolak sedikit sahaja. Okey, tolak ke belakang. Okey. Okey, setiap senaman buat sekurang-kurangnya satu set 20 hingga 25. Buatlah 3 ataupun 4 set. Memang cepat berpeluh. Okey. Okey, boleh. Okey, kita dah buat latihan bahagian pinggang dan juga bahagian tadi kaki pinggang. Bicep dengan tricep kita kena buat. Dumbbell tak ada kat rumah. Okey, kalau tak ada dumbbell, kita boleh gunakan kawan kepala. Dengan syarat kawan seorang pegang. Ni kena bantu kawan. Okey, cara dia pegang, kita okey. Ibarat dia tahan. Kita angkat. Okey. Okey Kena ada kawan. Kalau tak ada kawan susah. Yang ni kalau nak buat bicep dengan tricep kena ada kawan ataupun kena betul air. Okey, betul air. Botol air boleh tak Cik Syahid? Botol air boleh, botol air. Jangan botol air kosong eh. Okey, untuk pergerakan ni, ini dipanggil untuk pergerakan bicep. Kena buat laki, perempuan. Okey, ingat ada perempuan tanya saya. Saya ni takut saya buat exercise saya jadi besar. Takkan perempuan buat exercise dia takkan besar sebab hormon perempuan tidak sama dengan laki. Yang jadi besar sebab dia tak exercise. Minta maaf, saya cakap minta maaf. Yang jadi besar sebab dia orang tidak exercise. Kalau dia orang exercise, dia fit. So ada orang pergi saya tak naklah pergi gym. Nanti saya pergi gym badan saya besar. Dia tak pergi gym pun dah besar. So, jangan risau. Perempuan tidak sama dengan lelaki. Lelaki kalau pergi gym, dia buat exercise mungkin akan besar. Tapi perempuan, bila dia tak exercise, dia akan besar. Okay? Lelaki pun kalau tak exercise pun akan besar. So, jangan risau pasal besar ke tak apa. Okay, ini untuk adalah bahagian bicep. Guna botol air. Okay, pergerakan bila kita turun, turun kita ikut gravity. Tarik nafas, tahan, up. Tarik nafas, tahan, up. Okey, siku mesti lebih. Perempuan, dia akan macam ni tau. Ini memang sifat lumrah. Perempuan dia akan, tangan dia memang terkepak. Tak apa, buat je. Okey. Tengok Cik Pindos buat Buat 20 kali. Bos, tarik nafas, tahan, bos. Okey, boleh Buat sampai lengok. Kalau mula-mula, guna botol 500 ml. Lepas tu guna botol 1 liter. Lepas tu tambahlah air atau tambah pasir dalam botol tu. Dah kasi dia berat. Kalau kreatif ambil botol tu letak pasir. Okey? Tak payah pergi gym pun tak apa. Okey, ini untuk latihan bicep. Lepas tu kita ada latihan guna tricep. Tricep adalah di bahagian belakang. Tolak macam ni, turunkan tolak. Okey, tolak. Okey, itu untuk bahagian tricep. Okey, tengok Cik Fidaus. Okey. Pinggang. Okey. Alright. Okey, nampak Itu adalah untuk bahagian. Kita ada bicep, tricep. Okey. Lepas tu, itu salah satu. Okey, lepas tu untuk shoulder. Guna juga yang ni. Okey. Kita guna untuk bahagian shoulder bahu Perempuan kalau shoulder dia cantik, dia buat baju dia tak letak span tau. Dia dah okey dah.
penting eh. Okey, nak nampak, nak nampak. Okeylah, nanti kan nampak dia, nak nampak kita sihat eh. Nak nampak sihat, nak nampak kita ni orang ni. Okey, ni salah satu nak jaga bahu supaya bahu tak jatuh. Guna je botol air. Botol air, duduk. Okey, turun eh, turun. Okey, nafas, tahan. Kedudukan tangan macam ni. Dudukan tangan bawah sikit tak apa, tapi jangan macam ni. Turun bawah sikit kat sini tak apa. Eh, ataupun macam ni. Guna botol air, jangan guna tak ada. Okey, bila buat latihan tak ada beban, dia tidak takkan dapat apa-apa pun. Okey, kita tahu Cik Binus buat eh. Sambil duduk pun boleh. Okey, diri pun boleh. Okey, tengok eh. Alright. Turun tak nafas, sembus. Okey, siapa ni? Raihan, Raihan. Botol tu buka macam ni. Ah, okey. Tangan ngadap, okey. Ah, okey. Betul tu, Najak. Okey. Turun tak nafas, sembus. Turun, tak nafas. Najak, jangan turun habis. Turun, kawal. Okey, turun. Turun kita kawal. Tolak laju tak apa. Turun lahan. Tolak laju. Turun, ah, okey. Tolak laju. Ah, Najak, tolak ni ke dalam. Ke dalam. Ni, ni dalam, dalam. Dalam sikit. Okey, turun. Tarik nafas, tahan. Up, bos. Okey, turun. Tarik nafas, tahan. Up, bos. Okey, turun. Tarik nafas, tahan. Up, bos. Okey, buat juga. Ingat eh, buat kalau boleh. Bernafas tu penting eh. Dan setiap satu set buat 20 hingga 25. Benda yang ringan eh. Okey. Lepas tu tadi kita dah buat untuk bahagian bahu. Lepas tu kita kena buat bahagian depan. Sama juga, sama juga angkat kiri kanan pun boleh, angkat segentak pun boleh. Ha. Okey. Kiri kanan boleh. Ah, up. Okey, tengok Cik Fidaus, dia boleh buat sebelah-sebelah atau nak angkat segentak pun boleh. Ha. Okey, kalau botol air besar, ambil botol air yang kecil, letak pasir. Eh, supaya dia lagi berat. Okey, tahu Cik Fidaus buat. Okey, kedudukan tengok eh. Sebelah sisi. Okey, yang ni dia panggil hub yang dia buat separuh. Okey, lepas tu kita akan buat penuh. Sampai atas. Okey. Sampai atas. Okey. Angkat menggunakan bahu, jangan menggunakan pinggang. Jangan angkat tolak pinggang ke atas. Angkat menggunakan bahu sahaja. Okey. Eh, jangan angkat, jangan menggunakan pinggang. Ingat, setiap latihan, jangan menggunakan pinggang. Gunakan bahu sahaja. Alright. Ha, boleh, Najah tu boleh buat macam tu. Okey, mula-mula buat separuh, dah habis separuh, lepas tu kita buat atas. Baiknya jangan gunakan momentum kan coach dia. Eh, jangan kita guna momentum, maksudnya itu kalau kita sepatutnya laju. Sebab tu bila kawal perlahan, kita turun, bila kita tarik nafas, kita kawal, kita mengelakkan momentum. Up, laju, turun, tahan, tarik nafas, up. Okey, tapi kalau kita buat laju, dia macam ni. Ha, tu gunakan momentum. Eh, kita nak gunakan kekuatan bahagian bahu. Okey, bila bila nak elakkan momentum tu, bila turun, tarik nafas, turun perlahan-lahan. Tolak laju tak apa. Angkat laju tak apa, tapi bila turun tu kena kawal. Okey, semua boleh buat. Alright. Okey, kita dah ada tadi, saya dah ajar bahagian bicep sedikit eh, ada bahagian perut. Okey, kalau kita ada kalau kita ada getah ni eh, getah ni, sebab tu saya kata kalau ada getah ni tak perlu beli peralatan gym yang beribu-ribu, cukup getah ni eh, kita boleh buat macam-macam exercise untuk bicep eh, untuk bicep, lepas tu untuk shoulder eh, untuk shoulder okay, dan juga untuk untuk bahagian ya, eh, untuk bahagian dada eh,
kita boleh guna. Okey? Semua kita boleh. Tapi kalau siapa ada ni, kalau ada next time saya kena beli ni, kena buat khusus. Memang kena buat satu, sekurang-kurangnya 2 jam khas untuk saya ajar benda ni. Sebab benda ni kalau beli jangan gunakan untuk pukul anak, pergi cari anak kat rumah, pergi cari anak nakan-nakan pergi tarik. Benda ni tak mahal, 30 lebih. Tapi kalau ada ni, seolah-olah kita ada satu peralatan jin yang lengkap di rumah. Saya ada share saya punya video pada Najah. Minta maaf, video tu memang saya buka baju bukan pasal apa, sebab saya dah tunjukkan pergerakan otot. Kita boleh buat otot bagian-bagian yang kesan dia dan juga bagian kuat pun boleh guna. Ni memang terbaik. Saya kat rumah saya tak perlu, tak perlulah kalau kata nak beli, saya pun tak galakkan kalau tuan-tuan perempuan nak beli peralatan jin yang beribu-ribu, tak payah. Sebab dia akan jadi hiasan saja kat rumah tu. Tapi kalau tuan-tuan perempuan semua ada benda ni, cukup benda ni, setiap saya memang ada kat ofis. Okey, bagus. Ada jangan simpan, jangan buat hiasan, lama-lama dia geput. Bukan buat benda ni, kalau kita beli, kita letak, kita tenung dia boleh besar tau, dia takkan besar. Badan kita takkan ni. Beli kena exercise, jangan beli duduk tengok kan. Dia takkan buat, tak ada apa-apa. So beli, kita guna. Bila kita guna, kita akan dapat kebaikan daripada apa yang kita buat. Okey, lepas senaman sakit-sakit badan pukul okey. Lepas senaman, kita akan mengalami sakit-sakit badan. Memang akan alami. Okey, lepas senaman, jangan, okey, orang bersenam, kita kena tukar baju. Dan satu nak jaga kita punya kesihatan secara baik, kita dah berpeluh. Kalau dah berpeluh tu, tukarlah baju yang bersih, telak peluh kita sebab kita mengeluarkan toksin. Bila kita peluh, kalau kita sebenarnya rongga kita dah terbuka. Kalau orang yang betul-betul, saya tengok orang yang betul-betul jaga kesihatan dia apa, lepas senaman, dia akan lap bersih-bersih, dia akan ganti baju yang baru. Dan jangan kita dalam keadaan baju yang berpeluh-peluh tu kita tak tukar. Kena tukar. Kalau tu lepak baring tu nanti boleh tak boleh. Okey. Lepas exercise, kita ambil tarikh. Check tarikh kita. Kalau kita buat latihan macam ni, sekurang-kurangnya tarikh kita mesti sekurang-kurangnya 75 dalam masa sekurang-kurangnya 120 hingga 160. Itu bergantung pada umur. Kalau kita buat exercise macam ni, hari kita masih, orang yang tidak sihat, bila dia buat exercise, hari dia turun. Orang yang tidak sihat, bila dia dalam keadaan normal, hari dia tinggi. Dalam keadaan rehat, dia tak exercise tapi ruang jantung dia sempit. Ruang jantung dia tak besar. Tapi orang yang sihat, ruang jantung dia besar, dia tak ada kolesterol, tak ada apa, dia akan rehat, nadi dia rehat. Bila dia exercise, dia punya hari dia akan naik. Bila terbalik, kalau orang yang tidak sihat, bila dia exercise, nadi dia turun. Sebab dia tak cukup oksigen nanti. Lepas tu dia akan jadi makin lemak. Orang yang exercise, orang yang sihat, dia akan naik lah. Nadi dia akan naik. Tapi orang tak sihat, dalam keadaan rehat, nadi dia tinggi. Dalam keadaan dia exercise, nadi dia rendah. Okay? So tu kena check lah kalau kita dah ada simptom macam tu. Okay, kita ada simptom macam tu, kena check. Kena jumpa doktor, kena check. Umur 40, 45, kita kena check darah, kita kena sentiasa. Bukan sekadar macam saya cakap, tapi tu salah satu yang kita kena ni lah. Diminta jasa baik, okay? Okay, so saya itulah antara salah satu yang kita kena jaga. Pertama sekali, sebelum saya akhiri dah kat pusat. Pertama sekali, paling mudah saya nak share apa yang saya buat selama ni. Kalau kita nak buat, nampak kita ni, kalau kita nak nampak sentiasa muda, bukan saya cakap ini anugerah Allah ke apa, nak nampak sentiasa sihat. Orang yang nampak sentiasa muda, dia sentiasa jaga kesihatan dia. Jaga kesihatan, yang pertama sekali saya nak share, pertama sekali awal bangun tidur di awal pagi, sebelum tidur dia bangun, dan banyak minum air kosong, dan bangun kena mandi. Jangan bangun kita, jangan sembahyang subuh dalam keadaan kita tidak mandi. Bersihkan badan kita sebab kita nak buang aura negatif dalam badan kita. Bila kita mandi, dia ada yang saya belajar lah, dia ada sign daripada ozon ke apa, dia akan masukkan aura yang positif. Waktu bangun tidur, minum air, mandi, habis semayang, solat. Waktu sebelum sarapan, banyak minum air kosong. Minum air manis sehari sekali, jangan minum waktu tengah hari.
Jangan kita makan berat waktu tengah hari, kita minum air manis. Eh, boleh minum sebelah petang ataupun sebelah pagi. Okey, nak tidur, pastikan nak tidur, minum segelas air. Eh, sebab bila kita tidur, dia meremajakan organ dalam badan kita. Bila kita tidur, organ dalam badan kita ni perlukan air untuk pembersihan. Eh, dan jangan kita tidur. Orang yang tidur tak cukup air, dia akan terbangun pukul 2, pukul 3 dia haus. Jangan tidur dalam keadaan yang kehausan. Dan jangan kita ni sentiasa dalam keadaan kehausan ni. Dah haus baru nak minum, dah lapar baru nak makan. Jangan. Eh? Tolonglah, saya minta lah. Ini untuk diri saya. Tapi kalau sakit nak datang tu pada Allah, ada sebab Allah datangkan sakit, ada sebab benda tu. Tapi kita sebagai hamba, sebagai kita kena jaga. Niat kita satu, kita nak beribadah pada Allah. Niat kita satu, kita nak buat kebaikan. Kalau kita sihat, keluarga kita sihat, anak kita sentiasa sihat, dan kita takkan jadikan kita ni beban pada orang. Eh, pertama sekali nak jaga kesihatan, jaga pemakanan. Bermula dengan pemakanan. Pemakanan ni memang setiap masa, setiap hari, setiap waktu kita perlukan air dan kita perlukan makanan. Kurangkan air manisan, lebihkan senyuman dalam manisan. Manisan ni lebih senyum, orang senyum lebih baik. Jangan asyik minum air manis tapi nak senyum pun susah. Ya, dah ada. Tak on punya tau. Okey, secara-cara yang kita ni biarkan banyakkan senyuman, sentiasa positif, terlampau positif pun tak boleh, tapi sentiasa lah, maknanya setiap hari kita mulakan dengan kebaikan. Orang tengok kita, orang nampak kebaikan pada diri kita. Jangan orang tengok kita, orang nampak masalah untuk kita. Pergi office walaupun kita bos, kita siapa ke, jadikan kita orang yang sentiasa, orang suka damping kita. Bila jadi macam tu, hidup kita akan ceria. Bila kita ceria, kita buat apa pun kita enjoy. Okay, pagi saya cerita balik, bangun pagi minum banyakkan minum air kosong, solat subuh, solat sebelum mandi, sebelum waktu subuh, sentiasa pakai benda yang wangi, dia perempuan kurang lah, laki kena sentiasa pakai supaya aura, kalau kita pakai benda segabut, orang tengok benda yang segabut, kalau kita pakai benda yang cantik, tapi untuk aura, apa orang akan nampak benda kebaikan, orang nampak kita dengan senyuman, benda yang saya nak share lah, benda ni ramal gaya hidup, lepas tu bila banyakkan waktu tengah hari, jangan minum air manis, lebihkan senyuman dalam lebihkan manisan dalam senyuman. Okey, waktu petang minum boleh, minum rasa. Kalau nak minum teh tarik, jangan minum di waktu malam ataupun di waktu tengah hari, waktu kita makan berat. Okey, kalau kita nak minum petang, nak makan webisan, makan 2 keping 3 keping cukup. Kalau boleh order, saya memang tak galakkan order teh tarik, teh ais. Kopi tak apa. Tapi teh tu memang tak boleh campur dengan susu. Okey, tapi nak minum lah, tak apalah. Tak ada masalah. Tapi kurangkan manis. Kalau nak minum, saya memang benda ni tak boleh cakap. Kalau aku tak minum teh tarik, nanti aku bad mood lah, bangun pagi tak minum kopi. Tak apa. Kalau benda tu boleh datangkan kebaikan pada diri, kita buat. Kalau yang lelaki tu kurangkanlah aktiviti merokok ke apa, tak datangkan faedah untuk kebaikan untuk kita, buanglah. Buangkan. Benda tu rasa tak baik untuk kita, nak waktu kita makan. Okey, dah malam nak tidur. Nak tidur, pastikan minum air secawan. Tak perlu banyak-banyak, minumlah air secawan. Supaya kita tidur, waktu kita tidur, kita nak meremajakan organ dalam badan. Cara nak meremajakan organ dalam badan, kita kena banyak minum air. Bukan minum air banyak. Waktu tengah malam sebelum tidur, minum sekuat-kuatnya secawan, membantu kita tidur dengan lena. Kalau kita tidur kekurangan air dan kadang-kadang kehausan, kita akan terjaga. Terjaga kalau kita bangun tajuk, tak apa. Jaga, lepas tu mulalah jaga nak pergi buang air, insyaAllah. Kalau tuan-tuan dan perempuan buat benda ni, insyaAllah kita akan makan lebih baik. Sebab benda ni memang saya amalkan daripada itu. Saya share dengan pengalaman saya, dengan apa yang saya belajar, saya buat. Setiap ilmu yang saya dapat, saya akan buat. Dan saya nampak kebaikan dia. Kalau saya tidur, kalau saya start pukul 11, jangan tidur pukul 1, pukul 2 pagi, jangan. Tidurlah seawal yang boleh, pukul 10 ke 11, terutama umur dah 40 lebih ni, banyakkan kan. Kerja ni macam mana pun kerja, sampai bila pun tak habis. Macam cakap kau kerja lah, macam mana pun waktu bagi rumah, fokus bagi keluarga. Dan kita kena ada masa untuk diri kita sendiri. Jangan asyik fikir diri orang, diri kita sendiri kita tak pernah fikir. Kita tak pernah fikir kesihatan kita, kita asyik fikir orang, asyik cerita pasal orang. Diri kita tak nak cermin. Kalau kita tengok orang, kita tengok diri kita sendiri. Dan apa yang kita buat untuk kebaikan. Dan kita buat untuk menunjuk, jangan. Untuk kebaikan, aku niat untuk ibadah, aku niat untuk keluarga aku buat ni untuk ibadah pada Allah. Niat macam tu kita akan dapat benda yang baik.
InsyaAllah, sebab saya tengok limitation ni, siapa umur dah 50 ke bawah ni memang. Sekarang ni saya pun risau umur saya 48 yang awal lepaskan 50. Sebab banyak saya tengok limitation bawah 50 memang macam-macam sakit. Terutama kolesterol, sebab kita gaya hidup. Kita dah biasa, dah selesa dengan faktor sekeliling kita. Dah biasa dah. Roti canai tak, bukan sekeping, dua keping. Bukan dua keping dengan teh tarik, dengan roti, dengan kuih. Macam-macam dah. Tukar. Nak makan boleh, tapi jangan makan berlebihan. Okay. Sebelum tidur, minum air secawan membantu remajakan organ dalam badan saya kita. InsyaAllah saya cerita dengan tuan-tuan perempuan. Organ dalam badan saya kalau saya cek, umur saya sekitar 25-26. Umur saya 48, umur tu, tapi organ dalam badan 25-26. Maksudnya kita kena usia badan kita, dalam badan kena lebih muda daripada usia kita. Supaya kita sehat. Tapi umur kita baru 30, organ dalam badan umur dah 60, problem lah tu. Elakkan lagi badan macam tu. Tak nak lah umur kita baru 40, umur 35, organ dalam badan dah 70. Dah pencen dah. Bayangkan orang umur 70 macam mana? Itu sakit, ini sakit, dah tak larat, dah tak boleh, semua dah tak boleh buat. Bila kita dah sakit dah ada dalam diri kita, kita akan jadi orang yang sentiasa beremosi. Orang sakit ni banyak emosi. Biasa nak marah, datanglah dia punya orang dah tak suka ke aku lah, orang benci ke aku lah. Sedangkan kita jangan fikir macam tu. So saya harap pada apa yang kita dapat belajar ini mungkin masih lebih kat saya 2 jam. Saya cuba manfaatkan ini sepenuhnya. Okay, apa yang dapat, share lah saya. Dia dapat ini, kalau dapat tak guna, dia takkan dapat kebaikan. Dapat dan dengar-dengar, tak ada apa. Dapat cuba kita buat. Sekurang-kurangnya dapat buat sedikit pun tak apa. Tapi saya mengharapkan satu. Pertama sekali, tolong banyak minum air kosong. Itu cara kita nak kawal semua badan, cara untuk meningkatkan metabolisme, cara kita nak tambah oksigen dalam badan, cara kita nak nak kurangkan berat badan banyak. Air kosong tu benda yang paling asas. Kalau kita kurang minum air, itu yang jadi buat kita sekarang ni. Ada faktor genetik, ada faktor pemakanan, tapi jangan kita selesa apa yang kita ada. Jangan kita bangga dengan apa yang kita ada pada ini, sebab benda tu adalah sejati sahaja. Bila-bila Allah nak tarik, dia akan tarik. Tapi kalau kita sentiasa bersyukur dengan atas limpahan Allah, kebaikan yang kita dapat, banyak yang kita akan dapat. Okey, daripada saya mohon ampun dan maaf. Jika ada salah silap daripada saya ini sebenarnya bukannya macam mana pun, tapi bila panggil untuk saya share lah. Saya share daripada pengalaman saya dan saya sentiasa beramal benda yang saya buat, saya amal. Kalau benda tu tak datang kebaikan, saya takkan share. Okey, kalau ada kekurangan daripada saya mohon ampun dan maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana sudi jemput saya. Kalau ada ruang, kalau sebenarnya kalau latihan ni kena buat fizikal, kena buat bersemuka, sebab kita akan nampak setiap kesalahan kita boleh tentukan. Okey, Najah daripada saya, ada ketua jabatan ke kat sini? Saya ada dekan kita kat dalam ni. Prof tu, saya minta maaf kalau saya tak kenal dia. Prof, saya mohon ampun dan maaf Prof, kalau ada salah silap daripada saya, saya ucapkan terima kasihlah pada Ustaz Bahasa sudi jemput saya. InsyaAllah kalau ada lapangan kita akan jumpa lagi. Next time saya kena ambil bulat dan saya boleh cerita setiap apa yang kurang, saya boleh share dan saya boleh bagi panduan. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Syahid atas perkongsian pada hari ini. Rasanya banyak lagi yang Encik Syahid nak kongsikan, tapi kita hanya ada 2 jam sahaja sesi GST kita pada hari ini. Untuk makluman semua, GST kita pada hari ini adalah GST terakhir kita pada tahun ini 2021. Untuk sesi GST pada tahun hadapan, AJK GST akan sediakan satu borang untuk warga CLSEC. Jadi kita tahu kursus apa yang warga CLS inginkan pada tahun 2022 akan datang. Dan untuk sesi hari ini, saya rasa attendance link dah diberikan dengan juga link untuk penilaian kursus. Jadi mohon semua warga CLS yang hadir pada sesi kita pada pagi ini untuk mengisikan kedua-dua borang tersebut ya. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Syahid bin Jaafar di atas sesi kita pada hari ini, dan juga pembantu Encik Syahid tadi, Encik Firdaus ya, saya juga ucapkan terima kasih.
kepada semua, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi GST akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.